Bangka Selatan. Nama saya Ardi, saya pengrajin dari Desa Tuka yang setiap hari menggeluti di bidang souvenir dari bahan dasar daur ulang seperti botol, plastik, besi, dan kayu. Semua produk yang telah saya produksi pernah mengikuti beberapa lomba dan pameran-pameran besar di luar Bangka seperti PRJ, dan saya juga telah mendapat bantuan dan respon dari desa, yang mana desa telah membantu sebuah peralatan untuk membuat aneka macam produk yang saya bikin setiap hari seperti mesin pemotong, amplas, dan yang lain-lain. Assalamualaikum. Halo Bang. Ya. Aku nak beli souvenir perkawinan, ada gak, Om? Ada, yuk kita ingat. Enggak lah. Yang mana bagus, Om? Tinggal pilih lah yang mana. Oh, ini bagus, dia penyu nih. Ini yang dari kerang, ini yang dari kayu. Sekadarlah aku nak beli juga yang di model ini. Kemudian untuk nak mesenukin untuk peragi ini yang kawin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmansa, warga Desa Tuka. Dan saya, menurut daripada saya, sampah-sampah yang telah diangkut itu bisa dipilah dan diambil manfaatnya untuk dibuat daur ulang seperti ini. Seperti ini telah dibuat untuk air minum, tempat tisu. Ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Dan kemudian untuk di kelautannya, karena kita daerah pesisir, saya lihat dari warga kami yang nelayan yang datang dari laut itu membuang daripada barang-barang jenis kerang itu diambil dan dibuat juga souvenir seperti ini. Saya pegang seperti ini. Ini biasanya dibuang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolis. Jabatan saya sebagai Sekretaris Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sari, Kabupaten Bangka Selatan. Untuk kontribusi desa wisata daur ulang Desa Tukak ini, kita sudah mengadakan pada tahun 2016 untuk peningkatan alat-alat yang diadakan, maksudnya yang diadakan dari desa. Kebetulan itu dari anggaran APBDES. Terus untuk manfaat kegiatan dari wisata daur ulang tersebut, baik manfaatnya itu banyak sekali. Contohnya itu seperti dari sampah organik terus kita pilah. Salah satu contoh di depan saya ini salah satu contoh dari daur ulang tersebut dari pakak kelapa ya. Biar tak berhabun tapi matai hampu. Wisata seni daur ulang, tidak ada lawan, maju Tuka.